teman-teman, sekarang adalah judulnya bagaimana cara memperbaiki atau mengatasi bila layar komputer, laptop atau CPU kita blank atau layarnya hitam. Dan nyatanya memang CPU kita menyala, tapi mengapa tidak tampil di layar? Berikut caranya. Peralatan yang kita butuhkan, ya, paling tidak kita siapkan obeng untuk membuka. Ada di sini, kita buka ini CPU-nya. Kita buka dulu. Oke. Untuk, biasanya ini yang pelajaran dasar nih untuk anak-anak SMK ya, jurusan teknik komputer dan jaringan. Oke, sudah terbuka. Nah, bisa kita lihat ini bagian-bagian komponen dari PC. Nah, untuk masalah memperbaiki bila di layar komputer kita, monitor kita tidak tampil tampilan Windows-nya hanya atau bilang blank, gelap gitu. Nah, yang perlu kita cek adalah memori RAM-nya. Nah, kawan-kawan bisa buka dulu, di sini ada dia slot-nya. Kita tarik berdua ini, harus sama ya. Terus kita pasang lagi. Tunggu, hanya kita goyang-goyang saja. Oke, itu lalu kita pasang lagi, nyalakan lagi komputer kita, mudah-mudahan pasti nyala. Setelah kita perbaiki tadi, kita manualnya menggoyangkan atau buka sebentar memori RAM-nya. Sekarang layar monitor kita sudah tampil di desktop. Oke, thank you.